Saudara Solidaridad Kabupaten Sintang mendorong petani sawit untuk memiliki sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia atau ISPO. Hal itu untuk meningkatkan harga beli buah sawit dan mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2015, Kementerian Pertanian telah menerbitkan regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Selanjutnya, pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Hal itu karena kelapa sawit saat ini adalah komoditas strategis sebagai penghasil devisa terbesar dari non-migas, sumber lapangan pekerjaan, pembangunan ekonomi nasional, dan pemberantasan kemiskinan. Selain tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan, peraturan itu juga memberi arah kebijakan yang tegas. Pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah sebuah keharusan yang tidak hanya berlaku bagi perusahaan perkebunan, namun juga bagi para petani sawit mandiri. Karena itu, Program Koordinator Solidaridad Sintang Bambang Marius mendorong perusahaan perkebunan dan para petani kelapa sawit mandiri untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Memang akan melakukan proses sertifikasi. Yang pertama adalah legalitas kebun, itu penting, paling tidak SKT dulu. Nah, SKT itu penting, ya kalau lebih bagus memang SAM, sehingga secara legalitas itu kuat. Lalu bukti-bukti benih berkualitas, benih bersertifikat itu penting. Lalu tidak konflik secara sosial, tidak konflik batas segala macam, itu hal yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh petani, termasuk surat tanda daftar budidaya yang mendasarkan untuk itu harus dilakukan. Dan itu memang dalam peraturan Permentan nomor 11/2015 itu memang disarankan harus dipenuhi. Bambang juga mengatakan berdasarkan hasil analisa Solidaridad Indonesia yang melibatkan mayoritas pekebun kelapa sawit, asosiasi atau koperasi di Kalimantan Barat, mahalnya proses pengajuan legalitas lahan berbentuk sertifikat hak milik, sulitnya akses mendapatkan benih yang telah bersertifikat, serta belum jelasnya insentif bagi petani yang mendapatkan sertifikasi ISPO menjadi hambatan dalam proses akselerasi ISPO di Sintang. Dari Kabupaten Sintang, Trianto Ruai TV mewartakan.